Pagi-pagi indah ni. Dugaan di pagi Jumaat. Patah pula. Aduh. Hai. Pagi ni Pak Lung bangun, tengok-tengok nak siang-siang pokok. Tapi terkejutlah dengan kejadian di mana pokok mendi Pak Lung patah. Ni Pak Lung sempat otor sekejap ni. Okey. Tadi yang ni tumbang. Satu pun tumbang. Yang ni tak. Dan yang ni terus patah. Sekarang ni Pak Lung tengah jeng pala. Apa punca yang menyebabkan dia patah? Adakah daun dia berat? Tapi kalau nak diikutkan, kalau kata daun ni berat, yang lain pun ada yang berat tapi tak patah. Ha. Suspek Pak Lung, suspek yang pertama, itu dia anak kerbau. Suspek yang kedua, di atas pokok tu ayam bertenggek di waktu malam. Jadi Pak Lung pun tak boleh nak suspek. Okey, nampak tak? Yang ni dia ada terbengkok sikit. Ha, ni sebab jatuh ke bawah. Jadi Pak Long yang ijah balik. Yang ni pun sama, dia akan jatuh. Okey. Yang ni dia jatuh ke sini. Yang ni dia jatuh ke, ha, okey. Satu ke sini, satu ke sini. Dan yang tu patah ke sana. Tetapi daun di situ patah. Daun di sini pun patah. Apakah puncanya? Oh, Pak Lung pun tengah hang sat. Okey. Pak Lung dah jumpa dah suspek pertama yang mematahkan pokok. Pak Lung. Suspeknya adalah anak kerbau. Sebab apa? Dekat daun kunyit ada apa? Tanah. Dekat pokok kat tanah pun ada bekas tanah. Merata ada. Bekas tanah, bekas tanah, bekas tanah. Itu pun bekas tanah. Dah nampak kayanya memanglah kerbau. Okey, hari ni Pak Lung nak tukar lah apa pokok bendi Pak Lung yang tumbang itu dengan kecut dua pokok tu. Ha, ni Pak Lung nak buat, nak tukar, cuba buang tu, ambil pokok lain masuk dalam polybag ni. Ni yang tumbang itu, yang dua tu, yang kecut tu, Pak Lung cek-cek balik. Akak dia pun dah kembang je, macam terendam layak lama. Jadi macam sia sajalah. Sebab Pak Lung cek tadi, Pak Lung tekan-tekan ni lembut. Dia tak macam cara dia tekan atas ni keras kan. Ha, ni lembut. Atas ni still lagi. Tapi di bawah ni dah lembut. Jadi macam tak ada harapan lah. Pucuk-pucuk dia pun macam tak seberapa nak air lah. Nampak macam okey tapi tak apalah. Kita tukar sajalah. Jadi tanah yang ada dalam ni Pak Lung akan gunakan untuk pokok yang lain. Okey, tebang yang lagi satu. Sama juga yang ni pun. Yang ni pun pucuk-pucuk dia pun mana nak nampak. Pucuk-pucuk dia pun
ujung-ujung pun dah kering-kering apa ya. Jadi harapan tipis. Dan untuk yang ni Pak Long akan lembok-lembok sikit. Jadi kita tengoklah. Dan pokok mana yang sesuai masuk dalam ni. Okey, untuk yang patah ni pula pun sama jugalah. Sayang juga sebenarnya, tapi nak buat macam mana? Hak ni dah patah. Tinggal kulit je yang sempat. Kalau hidup pun disebabkan batang dia masih lagi ada nutrien. Tapi tak apalah. Patah ni kita tak boleh nak repair lah. Dan jom kita buang sahaja. Okey. Buang terus dan hanya tinggalkan Allah sebab. Yang mana yang ada ni saja. Moga-moga ada hasil lah sebab pucuk bunga dah nampak dah satu. Yang atas ni pun pucuk-pucuk baru pun ada. Jadi mengharapkanlah dia hidup dengan tenang. Tanpa ada gangguan. Okey. Depan-depan ni semuanya pokok-pokok cili. Dan polybag besar ni pun Pak Long akan buang jugalah. Anak pokok cili ni pun yang dah besar. Tapi Pak Long akan buang dulu apa daun-daun yang ada dekat bawah-bawah ni. Sebab apa? Sebab lagi Pak Long nak tanam bagi dalam sikit. Jadi belum buang dulu lah. Okay. Dan belum akan masukkan dalam ni. Okey, siap. Moga ada kehidupan yang seterusnya. Untuk yang lain pun Pak Long duk fikir macam nak sunatkan dia. Maksud sunat dia nak potong pucuk sikit. Lepas tu bagi dia naik apa dahan yang baru naik sampai ke atas. Tapi bila tengok balik ada yang orang cakap potong buang apa pucuk ayak macam yang Pak Long cabut tadi ya. Pucuk ayak tu kalau macam ni pun ni ada pucuk ayak. Tu celah-celah ada tu pun pucuk ayak. Tapi kalau yang dah tubuh tu tu dia lah. Okey, kita tengok apa lagi yang kena buat waktu petang ni. Ni sawi Pak Long. Ni kira besar elok dah. Lepas tu ada lagi dalam botol tu dengan dalam bekas dengan dalam poli. Dan ni pokok cabai. Pokok cabai Pak Long yang ni Pak Long tak tengok sangat, just bagi baja lepas tu siram. Pak Long just tengok yang dekat sebelah sana saja. Tapi tak sangka dia sudah mula memberi putik bunga. Tak apalah, ini yang pertama. Yang lain tak nampak lagi.
Okey, seterusnya. Okey, ni yang Pak Long cakap tadi yang dah ada di atas tanah. Sama juga yang tu. Dan yang ni pun dah berbunga, dah ada putik ni. Nampak kuning-kuning macam putik bunga. Dan yang ni pun satu. Untuk yang lain masih lagi tak nampak lagi. Okey. Moga ada hasil lah. Ni pun memang kena juga apa serangan anak kerbau. Selut dan bau kuat ke main. Ni yang anak cili ataupun anak cabai yang Pak Long buat tanah, Pak Long test tengok atas tanah. Nampak gayanya elok naik, cuma yang di hujung tu ada kuning sikit tengah, maksud kekurangan ayak ataupun bejol hang tu. Untuk yang lain alhamdulillah tak ada masalah. Yang ni yang perlu ganti. Okey. Okey, terima kasih kerana menonton video-video Pak Long. Terima kasih semua pada tukang-tukang tengok, yang tengok eh. Dan Pak Long ada lagi projek lain untuk apa cili ni ataupun cabai ni dan juga pokok bendi. Sekarang Pak Long dah ada semua. Jadi kita akan buat video seterusnya satu persatu apa yang Pak Long akan buat nanti. Okey, jadi terima kasih sekali lagi pada petang-petang tengok semua. Jadi jangan lupa yang mana yang tak subscribe, subscribe dulu. Okey. Share ataupun like. Assalamualaikum.